Video prosesi pemakaman jenazah seberat 300 kg dengan bantuan Dinas Pemadam Kebakaran viral di media sosial. Video proses pemakaman itu diunggah oleh akun Instagram @jkatnews, Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021. Dalam unggahan video terlihat petugas damkar membantu mengurus jenazah seberat 300 kg sejak di rumah duka hingga ke pemakaman. Terlihat di rumah duka, petugas damkar sedang merapikan peti jenazah dengan ukuran besar. Beberapa orang terekam menyaksikan jenazah yang sudah dibungkus kain putih itu. Karena bobot jenazah terlalu berat, keluarga almarhum dan warga meminta bantuan damkar-damkar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur. Setelah peti jenazah rapi, warga kemudian menggotongnya ke pemakaman. Di lokasi pemakaman, terlihat banyak warga menyaksikan prosesi pemakaman yang tidak seperti biasanya. Di pemakaman diambil alih oleh petugas damkar. Mereka mengenakan alat katrol untuk menurunkan peti jenazah seberat 300 kg itu. Proses pemakaman dengan peti ini mirip seperti jenazah COVID-19 karena sekaligus memasukkan petinya. Tapi dipastikan jenazah ini bukan meninggal karena COVID-19.